lagi. Sini. Biar bisa teropong. Apa pertanyaannya? Alhamdulillah kan ada udah 2 bulan kan ya ikut kenal bagi dan punya. Terus ada perubahan lagi. Jadi dalam waktu dekat ini ada 3 proyek yang mau aku kerjain. Tapi amin. Ini tinggal kayak satu step closer lagi, satu tahap lagi biar dapat di proyek. Tapi ini udah bertahan sekitar 2 minggu belum ada kabar-kabar tentang proyek ini. Gitu kan. Dipanggil aja pakai selakangan. Pakai ilmu kan ilmu itu kadang deh. Bisa. Hajatnya apa? Hajatnya utang-utangnya lunas. Set. Terus proyek-proyeknya juga lancar. Set. Set. Satu kali niat, satu kali hajat. Satu niat, satu hajat itu. Kalau yang berani lagi udah saja satu hajat itu aja. Satu. Ini yang fokus. Iya itu doang. Gak pernah gagal. Saya manggil nih. Saya manggil kan duit saya hilang. Duit saya kan saya dokerin duit hilang 100 juta kan saya lupa mau naruh di mana kadang bawa benda kata supir saya pak dicari pak Haji duit 100 ada biarin aja dah pusing saya panggil tuh jam 3 pagi jam 11 siang ketemu nih duit emang kan kemarin nggak bawa tas pakai kantong kresek jadi ketukar sama makanan mana nih duitnya dicari-cari. Bini gua sampai kedep-kedep aja. Ketemu belum, tanya sendiri. Ketemu belum? Belum. Gua gak nyari lu ngapain. Gua panggil aja jam 3 pagi, pulang dari kandang, jam 11 siang ketemu. Nah, udah nanti bos, segini nih lah. Pastilah. Bangun. Iya, gue cari gak ketemu. Tapi kan ngapain juga gue cari orang udah gak ketemu. Udah lah, ntar juga ketemu. Karena ketukar sama ini. Kayak kue orang ngasih. Nih, mie. Ada yang ngasih roti denso. Kayaknya tuh ketukar. Nih, ada yang ngasih. Jadi, mami dia duitnya. Karena belum dimasukin di kotak. Udah dipanggil aja. Iya, gue manggil jam 3 pagi. Jam 11 keluar nih duitnya. Herani pas ketendang-tendang mayang bener duit lupa ya di tanah jati ini yang santunan. Di mana yang 100 juta? Itu ada makan kurang makanan. Oke. Okay. Alhamdulillah sih pas belajar hari ini ada perubahan satu. Boleh. Ada lagi. Sip. Ya.